itu tahu ya, yang aku cari itu kan muka di seksong ah? Seksong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tini Artir. Video kali ini Tini Artir mau mengajak jalan-jalan atau mau ke pasar ya, membeli belanja apa yang mau diperlukan ya. Nah, sebelumnya gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini di Taman Jaiwan yang ada sepak bolanya itu ya. Dan banyak orang yang duduk-duduk di sini karena hari ini suasana sangat cerah ya. Panas juga, jadi banyak orang yang main main bola. Oh, enggak ada yang main bola. Anak kecil main sepeda, guys. Nah, sekarang aku mau beli barang ya. Enggak tahu mau belanja apa ini. Tadi pagi sudah beli, sekarang mau beli lagi, ada kekurangan ya, guys ya. Nah, sekarang di tempat sini sangat luas, guys, karena nggak boleh ke depan-depan ya kalau jualan. Jadi sekarang sangat luas, dulu sempit juga ya, sekarang luas banget. Dulu sempit tuh ya, sekarang luas karena sama pemerintah Hongkong disuruh nggak boleh ke depan ya. Jadi luas banget ya jalannya, sekarang nggak sempit. Sekarang aku mau mengajak mau beli tahu, guys, tahu mentah. Aku mau ke pasar Jaiwan Yuan Jun, guys. Pasar Yuan Jun. Mau beli tahu. Maaf ya kalau bikin video tuh kadang ada goyangnya ya, karena sama jalan, guys, nggak pakai tripod. Maaf ya, ada goyangnya dikit lah. Sekarang mau masuk pasar, harus HP-nya dikasih ya. Dari dalamnya pasar ya, lihat ya. Banyak yang tutup jualan ini.
jualan ikan banyak yang tutup deh. Yang recehnya gimana? Oh, bikin tahu, bikin lauk. Lagi sahur. Hai, kamu tahu tu? Kita punya. Ngăn tàu phù ngàn giá giá cỏ lớn cỏ lớn cỏ cái gì nè cậu mâm hòa mau bikin lauk. Tadi pagi sudah belanja. Sekarang ada kekurangan, ada yang belum dibeli. Kebetulan tadi keluar tes swab, terus langsung beli tadi. Tadi tes swab karena hasil aku mau menjemput nenek. Jadi dikasih 48 jam tuh harus sudah ada bukti ya, bukti tes swab. Kalau nggak ada buktinya nggak bisa masuk rumah sakit, nggak bisa ambil nyok guys. Karena sekarang tuh Hong Kong masih ketat ya, masih ketat. Sekarang jalan ke pasar yang satunya ya, mau beli ikan deh, ikan buat sup, supnya nenek. Hari Rabu mau menjenguk nenek, dibikinkan sup ikan biar itu jahitannya biar cepat sembuh dan tumbuhnya tuh biar cepat atau bagus ya. Peng-peng mau ke pasar yang satu ini. Bisa berjalan guys, kalau lampu merah nanti takutnya ditilang ya, ditilang kena 2.500 ya dolar Hong Kong, dolar 2.500 Hong Kong dolar guys. Sekali lagi jangan lupa subscribe, dukung channel Tini Artir. Ditonton sampai habis ya guys ya. Di like, di komen ya. Sekarang mau pasar yang satunya, tadi di pasar Wan Chin ya, tapi sekarang di pasar yang satunya
kebaikan. Dolarnya naik terus, guys. Dolar naik terus, tapi barang-barang itu juga naik terus, ya guys ya. Ekonomi rumit, perekonomian rumit. Sekarang mau beli ikan, namanya ikan seksong ya. Gak tahu kalau ibu-ibu itu kayak budul itu loh. Ikannya itu pendek, tapi kayak gemuk. Ini apa, Mbak? Nyampe dari pasar yang tadi kan, aku kasih tahu ya yang aku cari itu ikan yang gede. Ini carinya ya, biasanya nggak ada. Ntar kasih tahu, oh nggak ada. Mau kasih seksong ah? Nggak. Seksong. Seksong itu, kalau nampak. Kawasapa. Eh, lain pantom tu. Yang pun kita, ya Pak Pasap. Kami ada size duty, kami ada. Semua itu tadi Rp180.000. Tapi biasanya nggak ada. Oke ya. Oke ya. Kau lah. Jadi apa? Macam-macam ikan ya, tapi ini ikan mahal, yang mahal yang aku beli juga mahal itu buat supnya nenek. Apa?
Mari adol apa, Mbak? Dede sampah. Oh, Pak iki ora larang. Nggih, pernah. Lampu hijau harus bisa juga. Goyang-goyang ya, ya karena aku sama belanja enggak pakai tripod ya, jadi aku pegang sama jalan, jadi agak bergoyang ya guys, videonya ya maaf ya. Pelan-pelan yang paling nyampe aja. Mau lewat di bawah aja ya, nggak lewat dalamnya mall, lewat di yang jalan lainnya di bawah. Panas tapi ada anginnya, anginnya tuh semilir guys, semilir kayak dingin, kan mau mendekati musim dingin, jadi kayak hawanya itu nggak enak, panas tapi nggak enak gitu loh, mau musim dingin guys, mendekati musim dingin, jadi hawanya nggak enak, kita kayaknya lesu gitu.